saya Sutigno, orang tua dari Alif Eka Rizki. Saya bekerja sebagai guru taman, perawat taman. Saya bekerja sudah 20 tahun lamanya. Dan gaji saya ya sesuai dengan UMR yang ada. Dan istri saya bernama Rana Sari Dewi, pekerjaannya sebagai pekerja di suatu panglong alat-alat bantuan bangunan jalan kilometer 12,8. Saya selaku orang tua Alif Eka Rizki yang sekarang sedang menjalani pendidikan di SPI 9. Anak tunggal dari kami lah, anak tunggal ya, salah satunya. Alhamdulillah dia bisa membawa ataupun membanggakan, memanaikan derajat orang tuanya. Kami bersyukur sekali lah kepada Allah yang Maha Kuasa. Si Alif memang punya skill dia, ataupun dia punya prestasi dalam sepak bola. Dia sudah main di tingkat nasional, main di Liga 1. Tapi akhir-akhir ini dia sebelum ada penerimaan-penerimaan baru untuk calon bintara PTU, dia berniat, bukan unsur paksaan dari kami. Memang permintaan dia sendiri, kemauan dia sendiri. Kita kasih privat juga, kemana privatnya kan, untuk memang kebutuhan dia untuk ngetes nanti, dan didukung juga dengan jasmani dia. Terima kasih kepada Bapak Kapolda, Bapak Karo SDM dengan mengadakan sementara penerimaan calon bintara ini, karena pelaksanaan penerimaan ini sesuai dengan bersilah betah gitulah. Ucapkan terima kasih karena dengan adanya ini pun saya pun bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena semua ini asal hasil kerjasama anak dan pengorbanan orang tua untuk menuju ataupun mendapatkan hasil ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda dan Karo SDM.